Surat terbuka untuk Benny K. Harman, anggota DPR RI, Dapil NTT 1, Nusa Tenggara Timur. Ya, penantian rakyat Sumba dan Flores akan kedatangan sang pemimpin, Presiden Republik Indonesia yang sejak awal pelantikannya hanya disaksikan melalui layar kaca, akhirnya terjawab dengan hadirnya Presiden Jokowi di Tanah Marapu dan Nusa Nipa. Saudara Benny K. Harman yang terhormat, tercatat dalam ingatan kolektif masyarakat Sumba dan Flores bahwa dari 13 wakil rakyat NTT di Parlemen Nasional, saudara menjadi satu-satunya wakil rakyat NTT di Parlemen Nasional yang menyalahkan presiden telah melanggar protokol kesehatan. Pak Presiden tidak pernah mengajak beli mereka-mereka untuk datang, tapi antusias, dan hal ini harusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk lebih berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan. Padahal, saudara tahu betul kerumunan massa menyambut sang pemimpin itu terjadi secara apa adanya. Saudara secara sadar dan tega mendoakan masyarakat NTT di dua wilayah itu dengan mengatakan masyarakat NTT rela korbankan dirinya terpapar COVID-19 hanya untuk melihat pemimpinnya. Kedatangan Presiden Jokowi ke Maumere itu adalah dalam rangka sebagai presiden ingin meresmikan Bendungan Napung Gete, dan masyarakat tidak sama sekali diundang untuk datang karena alasan protokol kesehatan. Tidak ada undangan, bahkan dihimbau. Ya. Masyarakat yang datang di dua titik itu sifatnya sangat spontan. Mereka spontan, tidak diorganisir, ya, tidak berasal dari asosiasi manapun. Mereka cair, dari mana-mana rumah di sekitar kiri kanan jalan itu mereka cair, spontan datang. Jika dibandingkan dengan Rizik Sihab pada 10 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, seminggu sebelumnya sudah terjadi himbauan. Diorganisir datang dari mana-mana, dari Jawa Barat, dari Banten, dari Jakarta, difasilitasi kendaraan, dan jumlahnya puluhan ribu. Dengan atribut FPI dan lain-lain. Itu berarti diorganisir, dikerahkan untuk datang di sana.